RFM 94 Citra Dinamika Mojokerto. Stop piracy, hargai musik dalam negeri. Oke, sekarang ini ya. Tadi Mevi udah bilang kalau bakalan ngobrol sama yang punya The Balkon Cafe. Ini langsung aja deh dikenalin sama Mevi. Selamat sore Bapak Hilal. Ya, selamat sore. Iya. Ini saya langsung aja deh ini ya, karena mendung-mendung kayak gini paling enak makan ya kan, sambil ngumpul sama keluarga. Betul begitu. Agak maju dikit dong Pak Hilal, saya jadi jauh-jauhan gitu ngelihatnya. Nah, ini Mevi pengen tanya nih, The Balkon Cafe NE3 ini hadir bawa konsep yang seperti apa sih kok? Soalnya kan rada-rada simple gitu kan ininya konsepnya yang dilihat sama Mevi. Boleh dijelasin sama Sobat R? Ya gini, kebetulan kita kan pemain baru di mall ya. Iya, pemain baru. Kebetulan mall-mallnya orang Mojokerto. Yang biasanya orang yang main di mall ini kan brand-brand yang sudah banyak dikenal. Banyak dikenal, cabang mereka udah banyak. Jadi ketika kita bawa konsep masuk ke mall ini, konsep yang sekiranya belum pernah ada yang ada di mall gitu ya, termasuk yang di Sunrise Mall. Biasanya kalau seumpamanya orang nih dalam satu keluarga gitu main ke mall gitu, bapaknya pingin ngopi sambil nyemil, terus ibunya pingin makan gitu ya, sedangkan anaknya pingin makan sambil nyemil, itu biasanya cari tempatnya agak bingung gitu. Oh, jadi ini ya, all in gitu all ceritanya. In, ya, gitu, ya. Jadi, buat bapak-bapak bisa, ibu, anak, putra-putrinya juga bisa. Oh, ada. Okay. Jadi memang comfort ya. Comfort semua ada gitu. Jadi mau yang sambil ngopi sambil makan atau ngopi sambil nyemil makan, atau nyemil gitu. Bisa ya. Balkon tempatnya. Oh, oke. Jadi biasanya soalnya kan bapak-bapak itu ya, ada yang smoking gitu. Ya kan ada smoking areanya di balkon Sobat R. Ini kenapa sih ini kan yang pertama ya? Ini yang pertama. Counter pertama ya. Counter pertama. Ya. Tenan lokal yang pertama kan gitu ya. Tenan baru juga gitu ya. Terus ini saya juga pengen tahu, penasaran juga, kenapa sih namanya The Balkon Cafe NE3? The balkonnya ya? Itu, apakah karena memang sengaja ada tempat, ada balkonnya, makanya dikasih nama The Balkon gitu? Kurang lebihnya seperti itu, tapi memang ada sedikit cerita perjalanan dalam tahap pertama masuk, pingin masuk ke mall kan gitu ya. Untuk masuk ke mall itu tidak mudah dengan brand yang baru. Oke, benar. Jadi kita sering melakukan nego dengan pihak mall dan lain sebagainya, termasuk lokasi ini kan gitu ya. Lokasi ini sering saya sebutin yang ada balkonnya kan gitu ya. Akhirnya ide kenapa enggak pakai nama The Balkon, balkon ya. Berawal dari nama balkon tadi ya kan, tempatnya. Disebutin enak ya kayaknya kan gitu ya. Jadi ya sudah pakai nama The Balkon. Akhirnya diambil The Balkonnya. Terus untuk tempatnya kan memang didesain nyaman banget buat keluarga nih, ya kan Pak Hilal. Terus untuk dari menunya sendiri, apakah juga bikin keluarga yang datang ke sini tuh nyemil bisa, ngopi, makan, iya gitu. Iya. Seperti yang saya sampaikan tadi Mbak, bahwa kita mengakomodir semua kebutuhan selera makan keluarga ketika masini daripada nanti yang anaknya beli es krim, yang anaknya ibunya pingin mie atau nasi goreng, makanan yang berat-berat gitu. Jadi kita siapin nyediain semuanya gitu ya. Mulai dari varian kopinya, terus varian es krimnya, mau dessert dan lain sebagainya, terus Indonesian food kita juga lengkap. Jadi mulai dari varian nasi goreng, ada nasi goreng hitam, hijau, macem-macem nasi goreng ya, kuning kan gitu. Yang di tempat lain kayaknya gitu, belum ada kan gitu ya. Di The Balkon ini ada gitu ya. Ada varian iganya juga. Jadi istilahnya macam-macam gitu ya, mulai dari appetizer, main course, sampai dessertnya, kopinya juga ada, ice cream juga ada. Terus ada nggak sih dari sekian banyak pengunjung The Balkon, ada nggak sih menu favorit yang kayaknya
oh ini selalu jadi pilihannya orang-orang nih pas datang ke The Balkon. Favoritnya di sini ini adalah varian iga. Okay. Ya, iga bakar, iga goreng, iga penyet, terus iga telur asin. Pokoknya berhubungan sama iga. Iga, oh, untuk okay. nasi gorengnya ini yang favorit ini selain nasi goreng hitam, juga nasi goreng putih, white putau, serta yang kuning. Oke, sip. Ya. Terus untuk apa ya? Menu yang benar-benar disodorkan ketika misalnya Mevi nih sama keluarga. Nah. Yang paling enak menunya di sini apa ya? Ya berarti iganya tadi itu ya. Ya, dari kalau, varian iga tadi, masakan iga. Kalau semua menu sih saya yakin punya taste atau keunikan sendiri-sendiri cara rasa. Tapi kita yakin sih semua menu kita enak. Ya. Oh, oke. Okay. Cuma mungkin tinggal berhubungan iga lah ya ceritanya. Lebih kayaknya lebih favorit ke iga dan untuk nasi goreng kan memang lidah orang Wong Indonesia Jowo sekali juga ya, ya kan. Jadi, nasi goreng masih tetap jadi favorit. Favoritnya adalah hitam. Oh, soalnya aneh ya. Ini kok bisa sih hitam, biasanya kan merah, kalau enggak gitu putih, ya kan? Lah ini ada yang hitam, ada yang kuning, ada hijau. Ada hijau. Nah. Luar biasa sekali. Kalau Sobat R penasaran ya, itu iganya itu enaknya kayak gimana sih? Kok bisa jadi menu favorit? Terus juga nasi gorengnya macam-macam warna gitu ya Pak Hilal ya. Silakan aja deh Sobat R datang. Dan buat kamu yang stay tune sekarang di Simpang 3, kamu request aja lagu-lagu manca hits di Simpang 3. Nanti kita udah nyediain 10 voucher ya. Siap. Untuk dibagi ke Sobat R yang beruntung. Nanti kita bakalan lanjut lagi ngobrol Pak Hilal. RFM 96 Citra Dinamika Mojokerto. Stop piracy, hargai musik dalam negeri. Masih bareng sama Pak Hilal di The Balkon Coffee and Eatery Sobat R. Lanjut lagi ngobrol tentang konsep tempat makannya beliau. Ini adalah tempat makan impiannya Pak Hilal ya. Udah berapa lama Pak bermimpi atau bercita-cita pengen punya tempat makan sendiri gitu ceritanya? Ya udah agak lama ya. Karena memang basic saya bukan di kuliner, saya di profesional sebenarnya. Oh, masih terus kenapa kok nyemplung milih untuk kulinerisasi ini? Ya, karena biar keluar dari zona nyaman bener. Aja. Jadi mencoba untuk sesuatu yang baru, keluar dari zona nyaman. Saya setuju kalau itu. Terus tadi kan udah dikasih tahu ada menu favoritnya. Dan untuk spot favoritnya itu rata-rata kan di balkon luar ya? Betul. Benar ya? Betul kali. Ini kalau yang di balkon luar kebanyakan emas-emas, bapak-bapak gitu kah yang di situ yang memilih tempat di balkon? Rata ya, memang lebih ke mas-mas kayaknya ya, anak muda, mas soalnya dan smoking mbak, area ya. Gitu ya. Yeah. Oke. Okay. Memang view-nya juga dapat. Bahkan kalau semuanya sore, cuaca lagi cerah gitu, Gunung Penanggungan kelihatan dari sini, banget, ya, jejer-jejer ya. Gitu ya. Bahkan apa? Kesan soalnya ini kan istilahnya kesan mewah. Ya, kesan mewahnya dapat Sobat R. Pokoknya view-nya kalau dari balkonnya di Balkon Cafe itu udah dapat semuanya. Ya. Mulai dari bandpass-nya kelihatan ya toh, terus jalan-jalan yang paling bagus itu adalah pas lagi cerah itu Pak ya. Iya. Terus ini untuk fasilitas yang ditawarin sama The Balkon Cafe and Eatery itu apa aja? Apakah bisa tempatnya itu di booking untuk meeting atau untuk ketemuan sama keluarga atau siapa gitu? Ya, biasanya sih hampir tiap minggu ada yang reservasi Mbak. Biasanya rekan-rekan yang dari kantor gitu. Kantor, beberapa bank, terus rekan-rekan otomotif juga. Kan gitu. Itu biasanya booking setelah mungkin untuk acara-acara event seperti itu memang kita enggak ngecas tempat. Oh. Jadi Pak, menunya aja milih silakan gitu. Oh, tapi gitu. Kalau misalnya cuman reservasi tempat nongkrong aja enggak pesen gitu, enggak mungkin deh kayaknya ya. Orang saya aja siaran di sini dari tadi tuh sebenarnya tuh enggak konsen Pak Hilal. Dari tadi tuh kayaknya serang-serang baunya itu luar biasa ya. Terus untuk bulan Maret ini ada
promo nggak sih dari The Balcon Cafe and Eatery? Bulan ini kita ada beberapa varian paket ceria untuk nasi goreng ya dah. Oke. Okay. Nasi goreng ceria. Terus ada juga yang cocok sekali lah dengan kantong anak muda gitu dan pelajar. Kita ada juga buy to get one free ya dah untuk nasi goreng. Buy to get one free untuk nasi gorengnya. Untuk nasi gorengnya. Oke. Okay. Nasi terus, goreng merah. Nasi goreng merah. Yeah. Oke. Okay. Ada lagi untuk promonya? Mungkin yang buat keluarga atau kalau buat keluarga untuk apa namanya kita biasanya ngadain diskon grup ya untuk beberapa komunitas-komunitas si mamut-mamut gitu ya yang biasa lagi rame nih di mall gitu. Oh, Mahmud ya oke biasanya kita adain diskon grup lah. Oh, kalau misalnya nih ada arisan mau reservasi di sini ya, dapat gitu ya, dapat diskon gitu. Oke, siap. Terus ada promo lain enggak mulai dari mungkin ada varian kopinya yang beli kopi ini atau es krim ini bisa dapat diskon dan segala macam gitu. Untuk yang dari beverage-nya sendiri. Beverage secara langsung itu kita lagi fokus ke nasi gorengnya aja. Okay. Untuk yang lainnya kita hanya fokus pada grup reservasi itu aja. Oh, jadi promonya di bulan Maret itu ya. Yeah. Promo ceria itu untuk nasi goreng. Nasi goreng. Buy two get one free. Iya. Kalau misalnya nasi goreng berarti buat Sobat R yang kuliah-kuliah gitu ya, anak kos-kosan gitu iya. Daripada bingung harus cari makan di mana, boleh deh bulan Maret ini di mentok-mentokin ya makan di sini soalnya ada promo ceria tadi. Terus untuk jam operasionalnya mengikuti mall ya, atau jam operasional mengikuti mall karena memang kita nempel di mall kan gitu. Jadi jam 10 pagi sampai jam 10 malam. Oke. Okay. Ya, kita closing order biasanya sih jam 9.30. Siap, siap. RFM 94 Citra Dinamika Mojokerto. Stop piracy, hargai musik dalam negeri. Oke. Okay? Ini adalah ngobrol sesi terakhir sama Pak Hilal ya. Monggo Pak, diajakin Sobat R untuk makan di The Balcon dan segala macam gitu. Monggo, silakan dikasih kesempatan sama Mevi. Promo gitu ya. Pak, promo. Sobat R? Sobat R, ya. Ya dan Sobat Balkon bahasanya mungkin. Oh gitu, gak apa-apa. Sobat R dan Sobat Balkon. Ya seluruh warga Mojokerto dan sekitarnya kalau mau mampir, nyoba menu-menunya The Balkon, kita jamin dah. Rasa berkualitas ya, dan harganya bersahabat. Iya, elah. Jadi enggak usah takut mahal kalau makan di The Balcon Sobat R ya. Friendly kok ya. Friendly. Terus ada lagi yang mau disampaikan sama Sobat R? Ya. Apa lagi? Pokoknya yang jelas untuk bulan Maret ini ada promo ceria tadi. Promo ceria. Ya, nasi goreng ya, buy two get one free. Benar ya? Buy two get one free. Oke. Heeh. Terus untuk sobat-sobat yang mau ada event grup, acara ulang tahun dan lain sebagainya, tempat kita enggak cas kok. Oke, jadi bisa untuk reservasi gitu ya? Reservasi aja, hitung dengan berapa budget yang dia punya, kita bantu untuk tempat dan juga menunya. Menunya. Oh, ya, gitu. Oke, siap. Jadi enggak usah khawatir mahal dan di luar budget gitu ya. Pokoknya wis talah friendly pokoknya harganya ya. Ini oh ya, ini tadi ada salam dari Mas Radiator Amin. Mas Amin kenal ternyata sama Pak Hilal. Ya ampun, ya. Temen ya. Salam Bali, Mas Amin. Ya udah terima kasih buat Pak Hilal udah ngobrol, udah ngasih bocoran juga di The Balcon Cafe and Eatery ini seperti apa. Harganya juga friendly, promonya yang sekarang bulan Maret itu apa aja, nggih?
Ya, terima kasih mungkin. Terima kasih RFM. Oke, siap. Nanti kalau ada promo apalagi gitu silahkan deh ajak-ajak Mevi ya untuk siaran. Siap. Terima kasih sekali lagi untuk Pak Hilal. Dan kita balik lagi di Simpang 3 Sobat R. Monggo deh, hayu sampai nanti jam 6 sore. Mevi masih nerima request lagu hits manca dari kamu untuk bisa ngedapetin ini nih voucher makan gratis yang udah disiapin sama The Balkon Cafe and Eatery. Jadi langsung request sekarang juga ya. You were the shadow to my light. Did you feel us? Another star.